Kita ke informasi lain, saudara dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ahmad Munasir Raffi Pratama yang sempat dikabarkan hilang kini telah menemukan titik terang. Ahmad Raffi terdeteksi di Boston, Amerika Serikat. Rektor UII Yogyakarta menyatakan Ahmad Raffi masuk ke Amerika menggunakan paspor yang sama, namun belum diketahui lokasi pasti serta kegiatan Ahmad Raffi di Boston. Ahmad Raffi berada di Boston, Amerika Serikat sejak 13 Februari yang lalu. Pihak kampus tengah mengupayakan pemulangan Ahmad Raffi dengan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri. Kita sempat ada pergerakan keluar dari bandara atas nama Raffi dan menggunakan paspor dengan nomor yang sama. Posisinya di Boston tidak kami ketahui secara pasti. Sehingga kami perlu waktu untuk melacaknya dan misi kami yang utama adalah membawa Mas Raffi pulang kembali ke Indonesia. Untuk menemukan keberadaan dosen UII Ahmad Raffi Pratama, Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi dengan NBC Interpol Polri untuk menerbitkan Yellow Notice. Dosen UII Ahmad Raffi Pratama hilang kontak sejak 12 Februari 2023 dalam perjalanan dari Oslo, Norwegia ke tanah air melalui Turki, saudara. Luar Negeri dan juga perwakilan RI akan terus siap membantu pihak keluarga dan juga pihak UII untuk bisa mencari keberadaan Bapak. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri juga telah berkoordinasi dengan NCB Interpol Polri untuk proses penerbitan Yellow Notice sebagaimana diminta oleh pihak UII.